Besok bagi result okey, petang dah boleh discharge lah. Mohon tuan-tuan doa lah anak diri semua, insyaAllah. Buku surat 52 tuan-tuan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumi fi darain amin. Bab pada menyatakan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitu pada menyatakan sifat Allah yang mukhalafatuhu ta'ala, bersalahan Allah ta'ala pada segala yang baharu. Jadi bila perbahasan ini, maka fahamlah kita nanti bahawa Allah ta'ala itu segala zatnya, segala sifatnya dan segala af'alnya tak sama dengan perkara yang baharu. Baharu ni apa? Ialah makhluk Allah. Selain ma siwallah, itu adalah baharu. Malaikat ke, roh ke, jin ke, manusia ke, binatang ke, segala sesuatu sama ada yang kita dapat lihat dengan mata kasar kita ataupun kita dapat memikirkan dengan cara faham, maka itu bukan Tuhan. Maka selain dari itu adalah Tuhan. Selain daripada makhluk, itulah Allah. Maksud mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ialah tiada bersamaan. Itu mukhalafah. Diambil pada perkataan khilaf. Khilaf ni bertentangan, bersalahan. Tiada serupa dan tiada bandingannya dengan segala sesuatu. Ini baharu. Sabit firman Allah Ta'ala. Allah kata dalam Quran, Allah kata laisa kamislihi syai' wa huwal sami'un alim. Allah Ta'ala itu laisa kamisli, tidak ada yang sama dengannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Lain pada ayat Quran, Allah kata apa? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara. Kufu, kufu ni kafa'ah lah kan. Kalau kita kahwin pun kena sekufu tuan-tuan. Ha, antara syarat orang kahwin ni dia kena sekufu. Sekufunya apa? Ialah maksudnya lelaki tadi tu mampu mampu memberi nafkah zahir dan batin, kemampuan dia. Kemudian dia ni pula dia, kalau bangsa dia terhormat, dia boleh kahwin dengan orang yang biasa dan kebanyakan memboleh ataupun setara dengannya. Dalam masalah kahwin ni di Yaman dan juga di Indonesia, tuan-tuan tahu tak keturunan Said Sharifah ni? Said lah dengan Sharifah kan, keturunan Rasulullah kan. Antara fatwa mereka ialah mereka tak boleh kahwin, jadi perempuan tadi tak boleh kahwin dengan orang yang bukan Said Sharifah. Antaranya ialah kalau tak kahwin tak sekufu, tak sekufu. Kalau lelaki tak ada masalah, dia kahwin macam mana pun anak tetap Said Sharifah juga. Tapi kalau orang perempuan, dia kalau dia kahwin orang biasa-biasa, bukan biasa-biasa kan, dia kahwin orang biasa-biasa, maka anak dia jadi tak boleh dah disabitkan dengan ataupun dinasabkan dengan Said dan Sharifah. Pasal keturunan di dunia ialah mengikut bapa. Itu sekufu. Ada banyak kafa'ah. Begitu juga Allah, walam yakul lahu kufuan ahad, tidak ada yang setara dengannya, iaitu tidak ada yang sekufu dan sekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah sifat pada zat, segala zat dan segala sifat dan af'al Allah, mustahil sama sekali Allah itu bersifat baharu. Maksud mukhalafah ini ialah bertentangan dengan mumasalahu wa mumasalatuhu, iaitu bersamaan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Kalaulah Allah tu sama dengan baharu daripada zatnya, dari segi sifatnya, daripada segi af'alnya, maka Allah ni macam makhluk jugalah. Seperti agama Nasrani kan, mereka membayangkan Tuhan mereka ataupun menzahirkan Tuhan mereka itu Jesus ataupun Nabi Isa sebagai Tuhan. Takkan Tuhan berupa manusia. Allah kata lam yalid wa lam yulad, aku ni tak beranak dan tak diperanakkan.
ha, maka begitulah kefahaman kita. Maksudnya Allah Ta'ala berlainan dari segala bentuk makhluk seperti manusia, jin, malaikah dan lain-lain, sama ada daripada unsur cubaku, cair, angin ataupun cahaya dan sebagainya. Kalaulah kita kadang-kadang kan syaitan ni dia mendatangkan fikiran begitu, cuba macam manalah Allah Ta'ala ni bentuk dia kan, hatta kita boleh memikirkan sesuatu yang tak mampu difikir oleh manusia sekalipun, tetap itu bukan Allah. Sebab Allah tak boleh dibayang dengan akal, tak boleh dibayang dengan akal, pasal dia laisa kamisli. Dulu ada satu orang tanya, ustaz adakah Allah Ta'ala ni dia ni bercahaya nur kan, sebab Allah adakah ada nama Allah tu An-Nur, iaitu dia yang bercahaya, namanya asma'nya itu cahaya. Tuan-tuan fikir balik, jikalau Allah itu cahaya, maksudnya Allah itu terdiri daripada unsur cahaya, bermakna cahaya itu kena ada dulu. Macam kita lah, tuan-tuan nak buat kapal terbang, buat kapal terbang tu daripada besi kan, kapal terbang ada dulu ke besi kena dulu? Tuan-tuan lagi nak buat rumah, rumah batu, kita nak buat rumah jenis batu, batu kena ada dulu ke rumah kena dulu? Mestilah ada batu. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu unsurnya cahaya, maknanya cahaya itu kena ada dulu, baru baru ada Allah. Jadi ini satu satu pernyataan yang mustahil. Takkan Allah Ta'ala memerlukan cahaya untuk jadikan zat dia dan sifatnya, maka mustahil. Jadi Allah Ta'ala itu dia, nanti kita katakan Nusa 23 itu tidak sama dengan makhluk. Kalau cahaya adalah malaikah, malaikah itu daripada cahaya, Allah jadikan dia daripada cahaya, bermakna cahaya itu dah ada dulu, kemudian barulah Allah cipta malaikat tadi daripada cahaya. Akal telah menetapkan tidak boleh Tuhan bersifat dengan segala sifat yang baru, seperti berjalan, duduk, beranggota seperti mulut, mata dan telinga dan lain-lain. Dan jikalau Allah Ta'ala itu berkepala, bermata, bermakna Allah ni jisim, ada jisim. Jisim ni apa tuan-tuan? Jisim ialah suatu perkara yang boleh diterima padanya pembahagian dan pencantuman. Kita ni kan pencantuman kan, boleh terima tak tuan-tuan? Boleh terima lah, sebab dulu kita pun pencantuman daripada sel ayah dan sel ibu. Dan mampu tak badan kita ni bercerai berai menerima bahagian-bahagian? Itulah jisim. Kalau Allah tu ada mata, ada telinga dan sebagainya, bermakna samalah kita dengan Tuhan, bermakna Allah Ta'ala pun memerlukan Tuhan untuk menciptakannya yang memerlukan mata, telinga dan sebagainya. Padahal itu adalah mustahil. Apa-apa saja yang terlintas dalam hati sanubari, tu apa-apa yang terlintas pada hati kita, misalnya panjang, lebar, pendek, gemuk, maka Allah Ta'ala tidak sekali menyerupainya. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada segala yang disifatkan kepada makhluk. Maka suci Allah Ta'ala itu bermaksud ialah tanzih. Tanzih di sini ialah mensucikan Allah daripada segala penyerupaan dengan makhluk. Jadi patut intikad pada orang yang beriman, mesti ada intikad begitu, iaitu Allah Ta'ala tak sama sekali dengan makhluk. Allah Ta'ala tidak bersamaan dengan makhluknya sama ada pada zat, sifat dan juga perbuatan. Ini af'al Tuhan. Sedikit catatan, baharu makhluk mungkin adalah perkataan-perkataan yang bersamaan maknanya, hanya berbeza pada beberapa sudut. Jadi kalau tuan-tuan jumpa nanti, ustaz apa beza baharu? Apakah beza baharu ataupun hawadis? Hawadis ialah suatu perkara yang kita boleh terima adanya dan tiadanya. Itu baharu. Itu maksudnya, kalaulah orang tanya, ustaz kayu ni apa ni, rumah ni dah kosong lama ustaz, bermakna sebelum ni dah ada orang, sekarang baru tak ada. Ataupun kita lihat dahulu kita tak ada, sekarang baru kita
ada, besok kita tak ada semula. Bermakna kita menerima sesuatu selain daripada Allah itu dahulunya tiada, kemudian baru ada, kemudian baru tak ada. Mana setiap sifat itu, perkara itu selain daripada Allah itu baharu, iaitu bermula daripada tiada kepada ada. Kalau dikatakan makhluk pula, sesuatu yang mana diciptakan. Makhluk, makhluk lawannya khaliq, iaitu pencipta dengan yang dicipta. Jadi kita ni semua, kita ni pencipta ke dicipta? Diciptakan, mana kita ni makhluk. Jadi dan makhluk ini boleh dikatakan sesuatu yang mana dihimpunkan segala unsur padanya dan kemudian diterbitkan. Contohnya kita ni unsur daripada tanah. Maka daripada unsur tanah tadi tu Allah jadikan Allah jadikan sebagai manusia. Macam kita lah, kita ada, kalau dalam bidang penciptaan kan, cipta, reka cipta kan, dia inovatif dengan kreatif benda yang berlainan. Faham tuan? Kreatif ialah sesuatu benda yang dah ada kemudian diperbaharui dengan kreativiti ini tadi menjadi lebih dinamik kan. Contoh dulu orang naik kapal terbang kan, dulu satu pilot dia, tapi bila benda yang sama juga, ataupun kita tengok telefon lah, telefon dulu telefon besar lah, macam batu merah tu kan tapi lama-lama jadi macam ni lah. Mana dengan kreativiti orang tadi tu menjadikan dia telefon yang lebih kecil. Tetapi untuk menjadikan telefon tu inovatif, yang dahulu tak ada pun. Macam mana nak hubung orang kan, tak ada. Jadi ada satu orang tu melalui dia punya pengamatan, pengkajian, istiqra' sebagainya, menjadikan suatu tadi tu yang dahulu tak pernah difikir oleh orang, tiba-tiba jadi satu benda. Oh, ada telefon, boleh mana-mana boleh cakap. Dulu pakai tin lah kan, itu pun dua hala je. Sekarang 5 orang 6 orang boleh cakap sekali tuan. Itu inovatif, kreatif. Dulu telefon ni yang masuk Nokia kan, atau Motorola, telefon besar. Tapi lama-lama jadi kecil, sampai pakai telefon jam kat jam lah. Okay, saya datang. Macam cerita dulu-dulu kan, kalau cerita dulu-dulu tu Robocop lah, cerita Doraemon ke, dia dah futuristik lah cerita dia tu, padahal tahun 70-an lah. Habis sekarang semua dah nyata kan. Macam itulah. Jadi Allah Ta'ala ni dia menciptakan sesuatu daripada asalnya tak ada, kemudian Allah jadikan dia ada. Kalau kita nak cipta kapal terbang pun kena ada modul, ada model dia, iaitu burung-burung kan. Begitu juga tapi berlainan dengan Allah Ta'ala yang menciptakan sesuatu yang mana tak ada asas, tak ada asas. Jadi Allah ciptakan dia dengan ilmu Allah, dengan iradah Allah Ta'ala, jadilah kita manusia. Yang mana kita pun tak fikir nak ada kat dunia ni kan. Dan mungkin mungkin tadi ialah suatu perkara yang baharu tadi ialah sesuatu yang menerima perubahan. Sesuatu yang boleh menerima perubahan, mungkin itu ialah sesuatu yang boleh terima ada dan tiada. Perubahan pada baharu tadi ialah tadi siang kan, sekarang baru malam. Kat besok pagi bangun bang dah pagi dah. Pagi mana perubahan. Tadi tuan-tuan berjalan daripada rumah sampai masjid sembahyang, lepas tu duduk pula, kejap lagi tuan-tuan bangun. Mana perubahan demi perubahan itu berlaku. Walaupun kita tak mengamati secara secara istiqra' dengan penelitian ataupun nazar, tetapi dia berlaku dia berlaku tadi itu dengan secara rutin, bergerak, berlari sebagainya. Tapi itu perubahan-perubahan yang berlaku pada diri setiap makhluk. Jadi kalau Allah Ta'ala berkeadaan demikian, maka itu mustahil, tak layak Tuhan berkeadaan demikian. Okey. Jadi sebelah ni tuan, ada 10 perkara yang mana bila kita sebut mukhalafatuhu ta'ala li hawadis, menafikan 10 perkara. Menafikan 10 perkara. Yang pertama ialah apabila kita mengatakan Allah tu berbeza sama sekali dengan makhluk, maka dia menafikan jirim pada Allah.
Jirim ialah apa? Sesuatu yang mengambil ruang dan juga mengambil lapangan. Maka dia dipanggil jirim. Macam air gelas ni kan, gelas ni sedang mengambil lapangan di atas dia punya alas. Alas ni pula sedang mengambil ruang dan lapangan di atas meja. Meja ni pula mengambil lapangan dan ruang di dalam surau. Surau ni pula mengambil lapangan dan ruang dalam Taman Nusari Bayu 3. Taman Nusari Bayu 3 pula mengambil lapangan dan ruang dalam Senayan. Senayan mengambil ruang dalam Seremban dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala itu berbeza dengan jirim. Sebab jirim itu Allah ciptakan. Jirim itu Allah ciptakan. Kemudian segala sifat jirim tadi, sama ada jirim itu bergerak. Sekarang tadi dia duduk sini kan, kemudian dia pergi sini, bermakna dia bergerak daripada satu titik A kepada titik B. Mana memerlukan harakat. Harakat inilah pergerakan. Tapi kalau ada satu benda, contohnya masjid ni, masjid ni bergerak tuan-tuan, dia duduk diam kan, itu pun dikatakan sebagai arad, iaitu dia duduk setempat. Jadi Allah Ta'ala ni berbeza dengan arad, iaitu Allah Ta'ala ni bergerak pun tidak, diam pun tidak. Sebab bergerak dan diam itu adalah sifat ataupun apa ni, sifat kepada jirim tadi. Macamnya meja ni tadi kat depan kan, sekarang kat sini pula, kat depan saya pula. Bermakna itu adalah perbuatan makhluk. Jadi Allah Ta'ala tak sama, tak bergerak pun tidak. Kata Allah bergerak pun tidak, tak bergerak pun tidak, diam pun tidak, bergerak pun tidak. Jadi maknanya bila dikatakan mukhalafatu ta'ala al-hawadis pada jirim, maka Allah ni menafikan pada sukun dan harakat. Sukun dan harakat. Macam mana tuan-tuan tak faham? Saya pun tak faham. Bukan tak faham, kita tak pernah melihat keadaan itu. Sesuatu yang kalau satu tu tak bergerak, mesti dia diam je. Ataupun kalau tu benda tu tak, dia tak diam, mesti dia bergerak. Itulah keadaan. Dan yang ketiga ialah menafikan jihah ataupun berpihak daripada jirim tadi. Contohnya jirim ialah saya, tuan-tuan sekarang siapa di berhadapan tuan-tuan? Siapa yang berada di depan tuan-tuan? Saya lah kan. Bermakna saya sedang berada di hadapan tuan-tuan. Apakah berada di atas tuan? Ialah bumbung mas masjid. Di bawah tuan-tuan ialah karpet. Di belakang tuan-tuan ada muslimat. Bermakna setiap jihah tadi, sama ada luar, dalam, tengah, tenggara, timur, barat sebagainya, itu adalah arah daripada jirim tadi. Arah daripada jirim tadi bermakna Allah Ta'ala ni tidak ada depan, tidak ada belakang, tidak ada tengah, tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada tempat. Dan jikalau Allah Ta'ala itu dikatakan padanya ada tempat, bermaknanya boleh kita pastikan dia itu ada di depan, di belakang dan sebagainya. Faham tuan? Jadi menafikan Allah Ta'ala itu berjihah. Kemudian ialah makan, menafikan tempat pada Tuhan tadi, iaitu seperti berada di atas langit, seperti berada di atas arasy. Kenapa kita tak mengatakan Tuhan itu tidak berada di atas arasy, dan kenapa kita tidak mengatakan Tuhan itu tidak berada di atas langit? Walaupun ada ayat Quran yang pada segi mutasyabihah ayat tadi itu ialah mengatakan Ar-Rahmanu 'ala 'arsyi istawa, Allah Ta'ala itu bersemayam ataupun berada, bukan berada lah, maksudnya Ar-Rahman Al-Istawa itu ialah maksudnya Allah beristiwa di arasy. Jadi di sini Imam Ibn Hajar 17 tafsir menerangkan istiwa itu, satu pun tak kata duduk. Tapi namun ada saudara-saudara kita yang mengatakan bahawa Ar-Rahman Al-Istawa itu ialah Allah duduk di atas arasy. Maka itu mustahil. Sebab kenapa? Sebabnya arasy itu memang dah ada kodim ke ataupun baru? Arasy itu terjadi sendiri ke ataupun diciptakan? Diciptakan mana? Kategori makhluk ah. Kategori makhluk. Kalau bila kategori makhluk, bermakna dia ini berunsur. Dia ini berunsur. Unsurnya apa? Saya pun tak tahu unsurnya apa. Namun
bila dikatakan berunsur, unsur itu bermakna sebelumnya dulu tak ada, sekarang baru ada. Mana jatuh jadinya mungkin menerima yang dulu dia tidak ada sekarang berada. Bermakna arasy itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada unsur-unsur yang Allah tetapkan. Kalaulah diciptakan arasy itu, bermaknanya arasy itu pada awalnya tak ada, sekarang baru ada. Semasa arasy tak ada, di mana kalau duduk? Itu persoalan pula. Dan jikalaulah Allah Ta'ala duduk di atas arasy, bermakna Allah Ta'ala sangat memerlukan arasy untuk duduk. Jikalau Allah Ta'ala memerlukan makhluknya, bermakna Allah Ta'ala lemahlah. Allah Ta'ala lemah sebab dia memerlukan tempat duduk. Kalau tak ada tempat duduk, Allah akan jatuh macam kita. Tempat duduk ni tak ada, saya nak duduk mana? Menjadi satu kepentingan pula kena ada arasy. Kalau tak ada arasy, macam aku nak duduk? Bermakna di sini bentuk, ada pembentukan pada zat Allah, jisim dari jirim atau arasy. Dan kita faham tadi jirim ialah sesuatu yang mengambil tempat dan ruang. Dan jikalau Allah Ta'ala duduk di atas arasy ataupun duduk di atas langit, bermaknanya Allah sedang mengambil ruang dan sedang mengambil tempat. Sama tak macam kita? Sama je. Sama je, kita mengambil ruang dan juga mengambil tempat. Bermakna mustahil pada Allah Ta'ala itu bertempat. Kemudian bermasa. Kalau kita kata Allah Ta'ala berumur 260 bilion tahun contohlah, bermakna sebelum 260 bilion tu Allah tak ada. Faham tak? Sebab sesuatu yang berumur dikira dengan masa. Dikira dengan masa. Jibril ada umur, tuan-tuan. Jibril, malaikat Jibril ada umur tak? Mestilah ada. Pasal dahulu dia tak ada. Bila dia adakan kali pertama, bermakna bermula satu hari dia berada masa di sisi Allah. Makna setiap sesuatu selain daripada Allah itu berumur, bermasa. Allah tak ada kaitan dengan masa. Bahkan masa itu yang Allah cipta. Tak ada satu zat kuasa pun yang menciptakan masa. Dan Allah Ta'ala berkecuali dengan masa. Tak ada. Allah Ta'ala ni, masa itu tidak tidak memberi kesan pada Allah. Kerana Allah yang menciptakan masa, yang memberi kesan, taksir kepada kita juga masa. Dulu kita budak je kan, sekarang umur dah beranak pinak pula. Kita pun dulu bapak kita ambil kita kat sekolah, sekarang kita pula pergi ambil anak kat sekolah, kan? Mana masa tu ada menunjukkan apa ni, sifat kepada makhluk tadi. Bermakna kalau Allah Ta'ala tu bermasa, bermakna Allah Ta'ala ini juga dahulunya tak ada, sekarang baru ada. Fa'ayazabilah. Dan menafikan juga saiz pada Allah sama ada kecil ataupun besar. Allah Ta'ala ni kecil pun tidak, besar pun tidak. Faham tuan? Sebab kalau kecil dan besar itu masih boleh dikira dengan jirim, jisim tadi tu. Satu benda yang berjisim boleh menerima cerai dan boleh menerima cantuman. Bermakna kalaulah dia besar ataupun kecil, bermakna dia juga jirim. Jirim pula dia ada jirim, dia ada jirim murakab, dia ada jirim jirim firid yang tak mampu dipecahkan lagi. Jirim juga seperti satu titik, satu titik yang halus kita cipta, boleh tak kita pecah-pecahkan lagi? Satu titik kita letak titik halus je, boleh tak kita pecahkan? Pecahkan jadi 8 ke 10, tak mampu, tetap jadi jirim juga, mengambil tempat. Ataupun jauhar lah, perkara yang jauhar dan besar. Ustaz, tapi dalam nama Allah tu, nama Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi pejabat, ada tak jumpa bos yang kecil badan dia? Bos kan? Itu bos tu, kecil badan. Dia memang bos. Macam bos saya kecil je orang ni. Kan? Perempuan kecil je, budak sekolah. Pangkat besar dah sendiri. Dia jumpa, Ustaz, nak tak tolong Ustaz, cik doa nanti lah. Kecil je, tapi pangkat dia apa? Besar. Jadi di sini nisbah besar di sini ialah bukan nisbah pada zat Allah Ta'ala, tapi nisbah kepada kebesaran ketuhanan yang ada pada Allah itu. Yang mana kita nak beza kita dengan Allah, langit bumi lah. Kita ni makhluk je.
Kita ni ada pun tak tak apa, tak ada pun tak apa. Allah tak kesan pun, tak terkesan. Kalaulah kita ni lahir, diri kita ni memberi kesan pada Allah, bermakna Tuhan tu masih lemah. Contohnya, kita semua langit bumi ni, manusia, jin, langit, burung, syaitan, iblis, semua langgar Allah. Semua tak nak taat dengan Allah. Jadi semua tak nak taat, maka darjat Allah pun turun. Mana lemahlah Tuhan. Lemahlah Tuhan. Kenapa? Amal ibadah makhluk tadi memberi kesan kepada ketinggian dirinya. Mustahil. Jadi Allah Ta'ala ni, kalau seluruh manusia, langit, bumi, jin, malaikat, semua berkumpul, berhimpun, tak nak beribadah dengan Allah, bahkan menderhakai Tuhan, memerangi Tuhan, satu hun pun darjat Allah tak turun dengan. Kita ni ada ke tak ada dengan Tuhan? Sama je. Tuan faham tak, Tuan? Kita ni ada ke tak ada kat dunia ni, tak ada memberi kesan sedikit pun. Dan tak rugi pun Tuhan, tak untung pun Tuhan. Ha? Jadi kalau kita ni dah berada kat dunia ni, beruntung kan. Jadi orang Islam lah, Allahu Akbar, tak tahulah apa Allah pandang kita ni baik macam manalah Allah bagi pilih kita sebagai orang Islam. Padahal kita ni sisi Allah tak ada apa pun. Kita lahir ke pun jadi satu keuntungan pada Allah, tak ada. Ha, macam kita lah dapat anak, rasa keuntungan kan. Oh, Alhamdulillah, duduk zuriat aku, harta-harta aku ni besok ada juga pewaris. Kita pun tak sakit kepala. Mungkin tak jatuh pada orang lain, jatuh pada anak kita juga. Sebab nisbah anak tu dah bapak. Anak itu sebahagian daripada bapak. Sebab daripada bapak lah ada anak. Rasa keberuntungan, dapat anak lelaki pula. Oi, lagi ya. Bukan nak beritahu anak perempuan tak bagus, tidak. Selalunya orang berbangga dengan anak lelaki. Tapi Allah Ta'ala ni, kita ada ke tak ada, sama je. Sebab tu bila Allah matikan, Allah tak nangis. Matikan manusia, Allah tak nangis pun. Allah tak sedih pun. Allah jadi pun, Allah tak gembira pun. Ha? Faham tak? Cuma Allah gembira akan kekasihnya saja. Orang yang mengikuti kekasihnya juga mengembirakan Allah SWT. Mengembirakan sini ialah apa? Redha. Allah suka. Ha, bukan terloncat-loncat dengan kita, tuan. Ha, kita ni ekspresi muka tu boleh menunjukkan sama ada kita marah ataupun gembira. Tapi Allah tidak ada begitu. Ha. Dan yang ke-10 ialah mengambil faedah. Ha, macam tadi. Ha, mengambil faedah daripada hukum-hukum dan segala perbuatannya. Seperti makhluk menyembahnya untuk menambah kebesarannya. Mustahil. Maka Allah Ta'ala ni tak terkesan pun. Kalau semua taat, semua pelaku taat, iblis pun taat pada Allah, tak memerangi Allah, taat pada Allah, satu hun pun darjat Allah tak naik, tuan. Satu hun, sedikit mana bagi tu hun tu ialah orang bagi apa, bawah daripada kecil lagi lah, nak bagi tu halus pun takkan naik sikit pun, ha, daripada kesan ibadah pada makhluk tadi. Faham tuan eh? Ha, jadi itu ke-10 tadi. Maka 10-10 tadi itu terdiri daripada 3 jenis perkara. Tiga jenis makhluk ataupun perkara yang Allah jadikan, iaitu pertama jirim, jisim dan arad. Maka ketiga-tiga itu menyalahi Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu adalah sifatnya menyalahi segala perkara yang jirim. Jirim tadi tu terbagi juga, dia ada jisim, dia ada jauhar. Menafikan, dan kemudian menafikan sifat jisim tadi yang mampu menerima bahagian dan juga mampu menerima cantuman, dan juga arat segala perbuatan daripada jirim tadi, besar, kecil, berlari, berjalan dan sebagainya, tidak memberi kesan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasan maksud ke-10 perkara tersebut adalah kesimpulan daripada segala perkara-perkara yang dinafikan oleh sifat mukhalafah. Jadi kalau kita faham sifat mukhalafah ini, mana tuan-tuan, besok nanti Dajjal datang, dia akan mengaku sebagai apa? Dajjal ke? Dia tak mengaku diri Dajjal, dia mengaku diri tu Tuhan, tuan-tuan. Bukan kecil punya cerita. Macam Fir'aun mengaku Tuhan, begitulah Dajjal mengaku dia Tuhan. Dan dia akan tunjukkan bagaimana kan dia menghidupkan benda yang mati, benda yang dah tak ada, Allah dihidupkan semula.
Dan pada masa tu Nabi kata apa? Dan ketahuilah Tuhan kamu itu tidak bermata satu. Ha? Tidak bermata satu. Jadi Tuan Guru saya pun kata, esok Dajjal datang. Dajjal datang, dia tak ada terkeluar terjojol biji mata dia, tidak. Orang yang melihat Dajjal tadi itu kena pakai cermin mata iman, cermin mata keimanan dan ilmu, supaya dia dapat mengetahui, eh, ini mengaku Tuhan ni bukan, takkanlah Tuhan mata sepit menjadi lemah kan. Ada, kalau dia ada mata dua pun mesti lemah, kerana kalau tak ada mata dia boleh lihat tak? Tak mampu melihat, maknanya lemah juga. Ha? Jadi besok tuan, kalau Dajjal datang, ambil wazan ni, ambil timbangan ni, ambil sifat salbiah yang lima tu, letak tengok tak, dia ni kidam tak, dia ni bakok tak, dia mukhalafah tak, dia ni qiyam muhbi nafsihi tak, dia wahdaniyah tak. Kalau tak ada, hoi je lah kan? Tak ada tu bukan sifat Tuhan lah. Mana kalau tak ada sifat-sifat ni, maka dia tak boleh mendakwa diri sebagai Tuhan, dan kita pun tak boleh menyembah, pasal dia tak layak disembah. Yang layak disembah ialah Allah, kerana segala sifat salbiah ini itu ada pada Allah SWT, tak ada pada makhluk. Walaupun Nabi, tak ada sifat itu pada Nabi juga. Dalil mukhalafatu ta'lil hawadith, jikalau Allah Ta'ala bersifat dengan sesuatu daripada sifat baharu makhluk, nescaya adalah Allah Ta'ala itu baharu juga. Ha, sama kan? Ha, jikalau Allah Ta'ala itu baharu, nescaya dia juga berhajat kepada yang membaharukannya. Jadi kalaulah dia itu baharu macam kita, bermakna dia juga berhajat kepada Tuhan yang boleh membaharukannya, boleh menggerakkan dia, boleh mendiamkan dia, boleh bagi rezeki padanya, boleh menyempitkan rezeki padanya. Ha, dan yang membaharukannya pula berhajat pula pada membaharukannya, maka akan menjadi tansalsul. Ha, Tuhan A cipta Tuhan, bantu Tuhan B, Tuhan B pula dibantu oleh Tuhan C, Tuhan C dibantu oleh Tuhan D, sampai bila tak ada penghujungnya. Maka di sini timbullah daur dan talsalsul seperti mana kita bincara sebelum ini, padahal kedua-duanya adalah mustahil, sebagaimana yang telah maklum pada sabit sifat kidam dan juga baqa. Hasil daripada pengetahuan kita ini, apabila tetap mustahil daur dan talsalsul, nescaya mustahillah baharu pencipta, yakni Allah Ta'ala. Maka mustahillah Allah Ta'ala itu bersifat baharu, bersifat seperti makhluk. Apabila mustahil sifat makhluk pada pencipta, nescaya tetaplah lawannya itu wajib Allah Ta'ala bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Maka dengan sifat itu tidak menyerupai sebarang makhluk. Inilah maksud perbahasan ini, rumusan tertib ataupun dalil kepadanya. Jadi kalau Allah Ta'ala menyerupai segala yang baharu, nescaya samalah dia dengan yang baharu, padahal baharu Allah Ta'ala adalah mustahil. Hasilnya tetaplah Allah Ta'ala wajib bersifat mukhalafatu ta'ala li hawadis. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan tuan? Soalan? Orang lain pun boleh, insyaAllah. Mana-mana saya boleh bantu, jawab lah. Tak bantu kan, tunggu next time lah. Ya, Pak.
berkenaan alat muzik kan, ataupun ruqas, tarian, apa dia, alat muzik sebagainya. Ini dia hukumkan dengan hukum adat, uruf. Tengok uruf juga. Dahulu, contohnya di zaman orang Arab ini, gendang, tali ataupun alat muzik bertali kan, selalunya digunakan oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang lalai, ghaflah. Mereka menggunakan jadi itu untuk mendatang kelalaian, ataupun alat-alat itu digunakan di tempat-tempat maksiat. Jadi apabila Islam datang, maka pada masa itu alat-alat itu tidak digunakan pakai. Kerana apa? Keadaan ataupun adat pada masa itu digunakan alat-alat tersebut untuk melalaikan orang. Jadi maka Islam melarang daripada menggunakan alat tersebut. Namun ada beberapa alat yang boleh digunakan, seperti gendang yang tidak ada tutup kedua-dua belah. Itu boleh. Ataupun dipanggil darbuka ataupun kompang kan. Sebab bila Nabi SAW masuk dalam Madinah tu kan, ada beberapa golongan orang memukul kompang menyambut kedatangan Nabi SAW. Itu dibenarkan. Tapi ada setengah tempat yang mana alat-alat demikian bukan digunakan untuk tujuan kelalaian. Faham tuan? Ada digunakan untuk tujuan nasyid, ada tujuan untuk menceritakan apa, jadikan sebagai apa ni, hiburan, yang ada kasidah, ada burdah, digunakan alat itu supaya pun bunyi tadi itu bertambah baik. Maka itu diharuskan, selagi tidak menyeleweng dan selagi tidak ada apa ni, unsur-unsur kelalaian, ghaflah dalam majlis tadi, maka diharuskan. Tapi kalau dah bawa dalam tu Venom lah apa, Black Metal lah, semua salah lah kan, itu tak, itu haram jadinya. Hukumnya haram sebab itu melalaikan. Bahkan ada muzik-muzik yang menjauhkan akidah manusia. Contohnya ada kata apa, andainya matahari terbit daripada barat, cintaku takkan berubah kan. Orang dah kiamat abang, kau masih lagi. Itu semua kan, itu semua perkara, maksudnya lagu-lagu yang melalaikan lah. Tapi lagu-lagu tu membawa kepada kesedaran, ketuhanan, nasyid dan sebagainya, itu adalah harus, lagi tidak menyimpang. Jadi fatwa ni juga ulama-ulama memfatwakan mengikut uruf juga, kesesuaian pada sesuatu tempat. Namun ada juga ulama-ulama yang agak keras dalam masalah muzik, seperti dalam pandangan ulama-ulama mazhab Hanafi yang khususnya di India. Mereka ada juga yang masih berpegang dengan hadis tersebut, bahawa alat tersebut boleh melalaikan. Maka mereka apa ni, menyampaikan qasidah dan juga lagu-lagu yang berbentuk nasyid, selawat dan sebagainya dalam bentuk nyanyian saja, tanpa ada alat muzik yang terlarang. Itu saja. Jadi dua-dua betul juga, tak ada masalah. InsyaAllah. Itu uruf lah, ikut uruf. Kita menghukum ikut keadatan orang tadi, tempat tadi. Maka kalau dia tak dengan alat tadi itu, boleh macam program kanak-kanak kan, itu tak ada masalah kan. Ataupun program tadi memerlukan alat untuk lagu ketuhanan, itu diharuskan selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama Allah SWT. Solat sunat tanpa wuduk. Solat Nabi kata pun tidak ada solat tanpa wuduk. Mana semua solat mesti ada wuduk, wajib ada wuduk. Tidak, solat itu tidak diterima Allah Ta'ala. Dan setiap solat tadi diterima juga dengan betulnya istinja kita. Maknanya untuk solat tadi bukan sekadar wuduk saja, bahkan istinja kita,
kena bersihkan kemaluan kita selepas kita dah buang air besar ke, air kecil ke, hadas kecil ke, dah besar, kita dah selesai, kita ambil wuduk dan kita solat. Maka segala perkara solat memerlukan wuduk. Namun ada beberapa qil, ulama mengatakan bahawa solat jenazah boleh tanpa ada wuduk. Namun ini pendapat yang lemah. Namun yang muktamadnya pada pandangan ulama kita dalam mazhab Syafi'i, maka setiap solat sama ada sunat ataupun fardu wajib ada wuduk. Adapun masalah mazhab, mazhab itu diterima oleh Allah Subhanahu Taala sebagai satu metodologi ataupun satu kaifiat dalam pelaksanaan syariat. Dan kalau kita lihat mazhab-mazhab seperti mazhab kita Imam Syafi'i ataupun mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik bin Anas dan Imam Darul Hijrah dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka ini merupakan ijtima'iyah daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Contoh kan, contoh mereka ada hadis mengatakan Nabi semayang, contoh buat tangan, Nabi ada semayang di bawah pusat. Ada mengatakan sahabat Nabi semayang di atas pusat. Ada mengatakan di bawah dada dan di antara pusat. Ada dalam mazhab Maliki, semayangnya boleh melepaskan, tidak mengambil takbiratul ihram dengan tangan, hanya mengucap Allahu Akbar saja. Maka di sini apa yang kita faham, untuk kesemua kaifiat tadi tak mampu kita nak buat serentak dalam suatu masa. Tapi apabila mazhab A buat, mazhab B buat, mazhab C buat, D buat, maka semua orang tadi, semua mazhab tadi telah menyempurnakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pelbagai tadi. Faham tuan? Kan? Lagi masalah waktu, masalah waktu solat. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, aulanya solat kita itu dibuat pada awal waktu. Maksudnya azan, kemudian kita solat sunat, kemudian kita iqamah, kemudian kita mendirikan solat fardu. Maka itu yang aula ada pada mazhab kita. Bertentangan pula, mukhalafah pula, ikhtilaf pula dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, sembahyang subuh antara solat subuh tadi dengan sembahyang dia panjang. Sebab Nabi satu orang datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, minta Rasulullah tunjukkan bagaimana solat. Hari pertama Nabi buat semua lambat. Kan? Sembahyang subuh lambat sikit, dah nak terang pun Nabi sembahyang. Kemudian sembahyang zuhur pula dah nak lewat sikit, dah nak masuk asar, dah redup sikit pun Nabi sembahyang. Asar tu pula dah lebih sikit, dah tengah-tengah, antara lagi setengah jam lagi, berapa jam lagi nak masuk maghrib, Nabi sembahyang. Lepas tu maghrib Nabi sembahyang awal, kemudian isyak Nabi takhirkan. Besok pula Nabi buat cepat-cepat pula. Nabi buat solat subuh awal-awal waktu, zuhur awal waktu, asar awal waktu, maghrib awal waktu, isyak awal waktu. Maka Nabi kata inilah solat. Jadi kalau ada mazhab tu dia buat lewat, contohnya mazhab Imam Abu Hanifah, solat subuh dia azan dengan solat subuh jarak dia 45 minit. Lama. Sunnah tak? Sunnah juga, masa Nabi dah tunjuk kita buat awal waktu, sunnah tak? Sunnah juga. Mana kedua-dua sunnah, mana semua umat Nabi SAW dapat meraihkan semua sunnah Nabi SAW. Umat Nabi tu meraihkan sunnah dia yang buat lewat. Kita tak boleh cakap mazhab ni salah ni, Nabi buat. Nampak tak? Jadi kita buat tak? Kita tak buat. Kita buat awal waktu, mana kita buat awal waktu. Dan dia buat di takhirkan waktu tadi, bermakna kedua-duanya itu betul dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Baik tuan Jadi hikmah kita bermazhab ini ialah kita semua umat Nabi SAW dapat meraihkan sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang kita dapat buat A tapi tak dapat buat B, C kan. Tapi ada saudara kita daripada mazhab lain dapat buat B. Ada yang C buat dapat yang buat C. Jadi semua sunnah itu dapat diraihkan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya mazhab menerangkan kaifiat tadi tu. Lain soalan? Dah azan dah. Satu lagi. Last saya nak bagi hospital lah kali.
Nabi solat, ada soalan tu. Dalam dulu saya baru ni ada tengok video satu orang kan, rambut dreadlock kan. Dia kata, oh, Nabi tu tak solat, dia kata. Dia salah faham. Walaupun perintah solat itu, perintah solat dan kafiat solat itu datang kemudian selepas Nabi dilantik. Mana 10 tahun kenabian, Nabi berada di Mekah 13 tahun. Jadi tahun ke-10 masa peristiwa Amul Huzun ataupun tahun kesedihan Nabi SAW itu kan, Nabi di Abu Talib meninggal, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha meninggal, Nabi pergi Taif, Nabi dapat alangan kena pukul lagi, kena baling batu. Di tahun itu Nabi di Isra' dan dimi'rajkan pada bulan Rajab. Selepas Nabi turun itu, bila Nabi turun, Nabi buat perintah solat. Habis jawapan sebelum ni, pertanyaan ni, ada sebelum tu Nabi tak solat ke? Nabi solat juga. Tapi solat yang mana, setengah ulama mengatakan bahawa solat Nabi itu adalah solat yang dikaifiatkan dalam agama Nabi Ibrahim. Faham tuan? Sebab dalam Mekah itu, agama ni ada beberapa agama. Satu agama Nasrani. Agama Nasrani. Antara pendeta Nasrani pada masa itu ialah Warakah bin Naufal. Tu Warakah bin Naufal ni adalah anak saudara pada Sayyidatina Khadijah. Bila malam Nabi turun, Nabi kata zammiluni, selimutkanlah aku Khadijah, aku tak tahan sejuk kan, lepas jumpa dengan Jibril. Maka Khadijah jumpa dengan Warakah, kata, Warakah, suami aku ni sekian. Maka Warakah pun senyum sambil mengalirkan air mata, kata, wahai Khadijah, itulah namus yang pernah dia datang padanya, yang pernah dia mendatangi Nabi Isa juga dan juga Nabi Musa kan. Mana zaman tu dah ada agama Kristian, dan juga ramai kat sana tu mereka beragama dengan agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Pasal tu Nabi ni bangsa dia panggil bangsa Tihamah. Tihamah ni tuan-tuan bangsa yang tidak menyembah berhala. Iaitu mereka yang mengikut asal agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ada juga mereka yang mana menyembah berhala, iaitu bagi musyrikin Makkah. Musyrikin Makkah iaitu mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu, iaitu dengan berhala Lata, Uzza dan Mata. Kan? Ada Lata, Uzza, satu lagi apa, saya lupa dah. Kan? Ada beberapa berhala yang besar. Jadi Nabi itu bersolat dengan solat kaifiat Nabi Ibrahim. Namun apabila datangnya perintah memfardukan solat, maka Jibril alaihissalam datang selepas pada itu. Jibril mengajar Nabi Islam solat mengikut syariat Nabi sendiri. Maka bermulalah syariat solat itu. Faham tuan? Bermakna orang tanya macam mana solat Nabi Ibrahim, saya pun tak hidup dalam tu, tanyalah orang hidup zaman tu, saya pun tak tahu kan macam mana kaifiat dia. Sebab banyak cerita yang Nabi solat kan. Contohnya dalam kisah Tufail bin Amir Ad-Dausi, satu orang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau ni daripada kabilah Ad-Daus, datang semasa musim haji. Bila sampai di musim haji, bila dia masuk je, Tufail ni sebelum tu beliau ni merupakan tokoh dan ketua kepada kaum Ad-Daus, dan dia ni orang yang berpengalaman sangat hebat. Dan kalau antara syair-syair beliau itu digantungkan di Kaabah, mana kalau syair digantung di Kaabah memang kan kecil orang tu, orang tu mesti hebat. Dia telah diberitahu padanya, kata, tuan masuk Mekah ni jangan dengar, ada satu orang nama Muhammad, jangan dengar cakap dia, jangan jumpa dia, dia ni sihir macam-macam orang cakap. Jadi bila orang cakap tentang Nabi Muhammad, maka dia pun rasa teruja, apa benda ni, betul ke dia, tak apa aku nak jumpa dia lah, betul ke orang ni kan. Kita pun kadang dalam ni satu taiko besar tu, kita nak jumpa dia, kita pun dalam masa takut-takut pun nak jumpa juga kan.
Bila dia kata aku datang kepada Rasulullah dan kepada Rasulullah solat depan Kaabah kan. Kemudian ada lagi kisah Rasulullah tengah solat, tengah sujud, Abu Jahal datang dengan konco-konco dia, ambil perut unta, letak di atas badan Nabi, sampai Nabi tak boleh bangun kan, sampai datang Abu Talib untuk bangun dan mengalihkan perut unta tadi. Kan perilaku solat nanti itu solat, tapi solat itu tidak dinyatakan bukan solat seperti solat sebelum disyariatkan. Wallahu ta'ala alam. Baik tuan insyaAllah apa yang baik semua datang daripada Allah, apa yang tak baik tak kelemah di saya. Kita sudah baca kita tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.